Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Saat terkait dengan pekerjaan notaris Bagaimanakah hukumnya dalam Islam Dan hal-hal apa saja yang harus dihindari Zakat Ya Allah barik fik. Profesi notaris salah satu profesi yang ada dalam Al-Quran Uliaktub baynahum Katibun bil adal Katibun bil adal Hendaklah kata Allah Azza wa Jalla menulis di akad di antara mereka itu seorang penulis yang adil. Sampai sekarang setahu saya di Arab Saudi dan negara Islam lainnya notaris itu dalam bahasa Arab adalah katibu adil. Jamaknya kata batul adil, kata batul udul, penulis yang adil. Notaris. Iya. Ya, selagi mereka tidak menulis perbuatan dosa dan maksiat. Kalau mereka menulis perbuatan riba, mereka perbuatan penulis adil lagi. Allah Rasulullah sudah mengancam dengan kutukan dari Allah Azza wa Jal. Ya. Bahawa yang dikutuk adalah pemberi makan riba akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Dilaknat pemberi makan riba, pemakan riba, pemberi makan riba, penulis akad riba, notaris. Ya, dan saksi, ini juga biasanya orang-orang di kantor notaris. Saksi akad riba tadi, antara Rasulullah, mereka sama seluruhnya terkutuknya. Ya. Jadi, dia profesi yang, kalau ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan ketentuan Islam, dia menjadi profesi yang mulia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak, disebutkan juga profesi ini dalam hadis tetapi profesi yang terkutuk dengan sanksi azab dari Allah azza Ya, maka terpulang kepada kita. Bila kita menginginkan harta kita halal, harta kita menjadi berkah dan dibawa ke rumah menjadi nikmat bagi keluarga bukan menjadi neraka yang membakar mereka seluruhnya. bukan menjadi neraka yang disebabkan keburukan anak, anak dan istri. Ambillah yang halal seperti yang difirmankan Allah. Jauhilah yang haram seperti yang disabdakan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam profesi ini. Allah wa Taufiq.